Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Anifa Nabiati Mahmud Rahman. Saya dari kelas 5 GK. Bertemu lagi kita di rancangan. Tak nak cakap. Hari ni saya akan ceritakan sedikit sebanyak tentang bab 3 iaitu seni catan. Kalau korang ingatlah, seni catan ni sebenarnya kita dah belajar time kita form 4. Tak tahu lah korang ingat ke tak sebab PKP kan, masa semua dah lupa. Kan? Saya tahu korang semua dah lupa sebab saya pun lupa. Okay, untuk saya lah kan, saya rasa seni catan ni pun menggunakan aliran yang sama macam yang video yang sebelum ni, seni lukisan. Jadi, tanpa buang masa korang banyak-banyak, saya akan ceritakan aliran yang pertama, okay? By the way, saya akan guna Google lagi, okay? Sebab saya takut saya baca tu salah. Mesti memalukan juga untuk saya dan korang pun korang faham. Aliran yang pertama iaitu Fauvism. Aliran ini mirip dengan gaya Impressionism. Aliran ini juga menolak idea peniru, luahan emosi secara bebas dan spontan. Penggunaan warna juga penggenap dan terang. Apakah itu penggenap? Korang tahu ke? Nanti saya letak kat sini, okey? Gambaran karya juga secara emotif dan imaginatif. Kan? Sama kan? Dia punya ciri-ciri tu dengan yang seni lukisan tu kan? So, berkemungkinan mudah untuk korang faham juga. Okey? Okey, aliran yang kedua. Expressionism. Aliran ini bermula di Jerman. Pelukis ini berusaha untuk mewujudkan pengalaman emosional. Aliran ini menggunakan warna yang terang dan dramatik untuk menyampaikan mesej. Nampak tak? Dia nak menyampaikan mesej pun menggunakan warna-warna yang terang. Korang ingat macam tu je. Kalau yang nombor dua, kalau aliran yang kedua, dia menggunakan warna-warna yang terang. Kalau yang nombor satu, menggunakan pewarnaan penggenap dan terang. Yang paling mudah korang ingat penggenap tu je lah, okay? Hasil karya menggambarkan luahan emosi secara spontan dan bebas juga. So dia sama je macam Fauvism tadi. Kadangkala tidak ada image jelas dan lebih bersifat organik sebab hal benda sering kali mengalami perubahan bentuk. Yang ketiga, Cubism. Dan ini juga tidak terikat dengan tradisi catan tetapi menggunakan bentuk dan satah. Penggunaan warnanya juga ialah warna yang terang dan mempunyai perspektif. Aliran seterusnya ialah Surrealism. Aliran ini menggambarkan hal benda dan situasi seperti dalam mimpi. Korang boleh brain tak? Saya tak boleh brain. Aliran ini juga terbahagi kepada dua iaitu abstrak dan figuratif. Aliran ini tidak menitik beratkan penggunaan warna. Jadi dia menggunakan warna yang pelbagai. Macam tu ke? Mungkin boleh jadi. Tetapi aliran ini lebih fokus kepada imaginatif, imagination, imaging seperti mimpi. Aliran seterusnya, Expressionism abstract. Aliran ini berpusat dan berkembang di Amerika Syarikat. Aliran ini juga menggunakan beros yang keras dan sapuan yang kasar. Untuk aliran inilah dia menggunakan semuanya berkasar-kasar. Antara ciri utamanya ialah pecikan. Korang tahu ke pecikan? Selama ni kita selalu belajar tentang percikan. Titisan dan lelehan cat secara spontan. Semuanya spontan. Seterusnya adalah aliran seni pop. Aliran ini muncul di England dan Amerika Syarikat. Korang kena ingat tau, dia berasal dari mana semua tu. Benda tu yang korang kena ingat. Aliran ini juga menggunakan image bergambar dan fotografi. So, kalau kita fikir balik yang pertama tadi, dia menolak idea peniru. So dia fikir sendiri. Dan kebanyakan apa yang kita tengok tadi, aliran-aliran lain tu, semuanya buat sendiri secara semula jadi. Semuanya dibuat secara semula jadi kan. Tetapi aliran ni, dia menggunakan gaya peniruan. Untuk saya lah, sebab dia tak ada pun cerita kat sini. Tapi bagi pendapat saya lah, saya rasa dia menggunakan teknik peniruan. Sebab apa? Sebab fotografi dan dia menggunakan imej yang bergambar. Maksudnya mesti ada tiru kan. Betul tak aku cakap ni? InsyaAllah betul. Penggunaan warnanya ialah warna primer, kontras dan terang. Korang dapat brain kan macam mana warna-warna tu berlaku kan? Korang dapat brain kan? Karya ini menggunakan gabungan foto dan penggunaan warna serta simbol untuk menyampaikan message. Mereka ada cara-cara untuk menyampaikan message. Kalau tengok semua aliran, semuanya ada cara-cara untuk menyampaikan message mereka sendiri. Bijak kan? Masuk je bab-bab seni pop ni dia dah makin moden. Sebab dia memodernkan dia punya karya tu. Jadi mereka memfokuskan kepada image-image budaya popular. Aliran yang terakhir iaitu aliran Seni Up. Aliran ini muncul dan berkembang di Amerika Syarikat. Karya dia melibatkan ilusi optikal.
Korang pernah dengar kan? Ya, saya yakin korang pernah dengar sebab saya dah cerita dekat bab 2 iaitu seni lukisan. Korang mesti tahu kenapa Dan bagi nama dia ilusi. Korang kena tengok kalau korang tak tengok. Tengok ke? Tengok juga. Aliran ini sangat terlibat dalam pemilihan garisan. Dalam pemilihan garisan, warna dan bentuk agar memberi kesan yang maksimum. Sampai sini sahaja penceritaan saya secara ringkas dan padat tentang tajuk 3. Jumpa lagi kita pada bab seterusnya iaitu bab 4. So, korang jangan lupa like. Bye!